Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa UPTV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengakhiri insyaAllah pembahasan tentang tafsir surat At-Takatsur, di mana kita sudah mengkaji tafsir ayat pertama sampai ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Yang benar yang mana? Ayat terakhir ayat nomor berapa? 8. Berarti kemarin sudah sampai ayat ke-7. Ya. Kita sudah sampai ayat ke-7 pada pertemuan yang terakhir kita, yaitu sekitar sebulan ya. Satu bulan seminggu yang lalu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengakhiri insyaallah pembahasan dari surat At-Takatsur dan kita akan mengkaji ayat yang terakhir dari surat yang mulia ini yaitu ayat nomor 8. Apa bunyinya? Tsumma latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma kemudian latus alunna, benar-benar engkau akan ditanya. Yauma idzin, pada hari itu. Ditanya apa? Anin na'im. Ditanya tentang nikmat. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian engkau benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat sampai ayat yang ke-7 bercerita tentang perilaku sebagian orang yang mereka itu lalai
dengan bermegah-megahan, lalai dengan banyaknya yang mereka miliki, entah itu harta, entah itu keturunan, entah itu jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup di dalam ayat ini bahwa setiap yang kita nikmati di dunia ini, nanti pada hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya kapan? Kapan ditanya? Pada hari kiamat nanti. Maka kita harus mempersiapkan dari sekarang jawabannya. Pada hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, beramallah kalian, perbanyaklah kalian beramal. Fa innal yawma 'amalun wa la hisabun. Sesungguhnya hari ini saatnya kita beramal. Pertanyaan hisab, penghitungan amalan belum ada. Jadi sekarang waktunya kita mengumpulkan bekal. Beramallah kalian, fa innal yawma 'amalun bila hisabun. Karena pada hari ini waktunya kita beramal dan nanti penghitungan amal belum datang. Wa ghadan hisabun wala 'amal. Esok pada hari kiamat yang ada hanyalah penghitungan amalan dan kesempatan beramal sudah habis. Jadi, apa yang kita rasakan saja akan ditanya kapan pada hari kiamat. Jadi jangan dipikir bahwasanya setelah kita meninggal itu selesai begitu saja, tidak. Ini keyakinannya orang-orang yang menyimpang, sekte Dahriyah, yaitu sekte yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana yang Allah singgung perkataan mereka dalam Al-Qur'an, "Wa ma yuhlikuna illa dahru." Sesungguhnya yang membinasakan kami hanyalah masa. Yani zaman, setelah zaman ini selesai ya sudah, tidak ada lagi pertanggungjawaban. Dan sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang mungkin terpengaruh atau terjangkiti keyakinan itu tanpa dia rasa. Seperti kalau ada orang meninggal, mereka mengatakan telah kembali ke peristirahatan terakhir. Bukan. Dan terakhir jelas siapa? Kata siapa peristirahatan terakhir? Ini baru akan mulai perjalanan. Emangnya setelah kita meninggal terus selesai? Tidak. Justru ketika kita memasuki alam kubur, itulah awal perjalanan kita. Yang setelahnya akan ada sekian banyak terminal yang harus kita lewati dalam tanda kutip. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang adanya pertanyaan itu pada hari kiamat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazuru qadama 'abdin yawmal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat kedua kaki kita akan terpaku dan tidak bisa kita gerakkan, alias macet. Alias macet. Jadi macet itu bukan cuma di Jakarta. Macet itu bukan cuma di dunia. Nanti pada hari kiamat juga ada kemacetan, dan kemacetan pada hari kiamat lebih mengerikan daripada kemacetan di mana? Di dunia. Kemacetan di dunia enggak enaknya apa? Sumuk, gerah, apalagi haus, terus bising, terus apa, stres, terus asap knalpot, polusi, itu kan daya enaknya kan. Kalau orang terjebak macet di dunia, masuk neraka enggak?
Ya tergantung, ketika macet tengok kanan kiri sambil cuci mata, ya iya. Tapi orang terjebak macet begitu saja, hanya sekedar terjebak macet, itu bukan penyebab orang masuk ke neraka. Makanya tidak ada pertanyaan dalam Al-Quran kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Dulu sering macet di dunia, enggak. Masalah kaum fi saqar, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak salat. Jadi tidak ada yang mengatakan dulu kami sering macet, tidak ada. Itu macet di dunia. Tapi kalau macet di akhirat, ini antara surga dan neraka. Bagaimana caranya supaya kita bisa lancar perjalanannya di hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yus'ala an umurihi bima afna. Pertanyaan yang pertama adalah tentang umur yang Allah berikan kepadanya, untuk apa umur tersebut. Jadi kalau misalnya kita enggak pengin terjebak macet, persiapkan jawaban dari sekarang. Pertama, apa tadi? Umur. Sudah dikasih umur sekian tahun buat apa? Umur puluhan tahun sudah belajar agama dengan benar atau belum? Sudah berumur 70 tahun? Sudahkah selama 70 tahun itu kita mengetahui cara sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Sudah dikasih umur berapa? 70 tahun sama Allah Subhanahu wa taala. Masih belum tahu bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Selama 70 tahun mencukupkan diri dengan tata cara salat yang didapatkannya dari Mbah Kakung dan Mbah Putri selama 70 tahun, itu akan ditanya nanti pada hari kiamat. Wa an umrihi fi ma afna, tentang umur untuk apa? Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi bima fa'al. Yang kedua, ilmu yang dimilikinya sudah diamalkan atau belum? Maka siap-siap. Semangat ngaji bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah dapat ilmu cepat-cepat diamalkan. Nggih, Bu, nggih. Nah, nanti kalau udah pulang ini yang pakai kerudung di sini, nanti di rumah pakai kerudung lagi toh? Pakai enggak, Bu? Pakai? Alhamdulillah. Ora purkon jangan tok nggih, Bu, nggih. Amal, ilmu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi, tentang ilmu yang dimilikinya, sudahkah dia amalkan? Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi, min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Yang kedua, yang ketiga adalah tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa. Jadi kalau pertanyaan tentang harta ini spesial, pertanyaannya dua, dari mana, untuk apa. Input, output, debit, kredit. Ini yang bikin orang-orang kaya pada hari kiamat itu telat masuk surga. Ya, orang kaya siap-siap untuk telat masuk surga. Kenapa? Karena pertanyaannya banyak. Setiap rupiah, ada yang lebih kecil dari rupiah? Setiap sen akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya 1M, kalau hartanya 1T, kalau hartanya sekian T, itu semuanya setiap sen akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi audit di dunia itu tidak ada apa-apanya. Audit yang lebih mengerikan itu kapan? Pada hari kiamat. Makanya Umar Ibn Al-Khattab memberikan wasiatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah kalian, hisablah diri kalian, hitung-hitunglah amalan kalian sebelum
nanti dihitung di mana? Di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menghisab, sesen pun kalau masih ada angka di bawah sen, ada enggak? Enggak ada ya? Siapa? Picis? Ringgit? Apa? Ketip? Seketip? Enggak tahu saya itu. Pokoknya sekecil apapun harta yang kita miliki itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dari mana? Mending kalau cuma ditanya dari mana? Untuk apa? Jadi kita punya duit 100 ribu dalam sekejap bisa habiskan. Biasanya kita kalau belanja kan masuk ke supermarket gitu. Ujarnya mau nggawa duit 500 iki wis. 500 ribu maksudnya. Dari 500 perak. Cepet banget dilihat itu juga. Ternyata pertama dari mana duit 500 ribu itu, setelah itu untuk apa? Akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan menyebabkan seorang itu macet. Maka jadilah orang seranjenengan. Silahkan pilih. Yang penting kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Atau kalau ditakdirkan jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa'an jismihi fi ma'ablahu. Yang keempat, tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan tubuh itu untuk apa? Yang punya tubuh sehat, kuat, atau yang punya tubuh sakit-sakitan, itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Jadi pertanyaan itu kapan? Pada hari ya. Kalau kita tidak siap menjawab pertanyaan itu, maka bersiaplah untuk terjebak macet. Saya punya ceramah di Ahad, Jumat pagi di Masjid Agung, judulnya terjebak macet di akhirat. Bisa dilihat di Yufit TV atau di YouTube juga ada. Silakan saya sedikit mengupas 4 pertanyaan tersebut. Jadi kapan pertanyaan tentang nikmat itu akan ditanyakan? Pada hari kiamat. Berikutnya, tsumma latus'alunna. Kemudian engkau akan ditanya, siapa engkau di sini? Apakah orang yang beriman atau orang kafir? Orang kafir atau orang beriman? Semuanya. Semuanya orang kafir ditanya. Orang kafir ditanya buat apa? Wong dia jelas-jelas akan masuk neraka. Kenapa ditanya lagi? Siapa yang ditanya? Orang beriman. Orang beriman jelas masuk surga, ngapain ditanya? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditanya itu orang kafir tok. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa yang ditanya adalah semuanya. Orang kafir maupun orang yang beriman. Berapa pendapat? 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang ditanya siapa? Orang kafir tok. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditanya semuanya, orang kafir maupun orang yang beriman. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang kedua. Apa berarti? Bahwa yang ditanya adalah orang kafir maupun orang yang beriman. Kenapa Ustaz? Kata para ahli tafsir, karena redaksi ayat ini sifatnya umum. Tsumma latus'alunna, kemudian engkau akan ditanya. Di sini kan Allah mengatakan engkau akan ditanya. Allah apakah mengatakan engkau wahai orang kafir, engkau wahai orang beriman? Enggak. Allah mengatakan engkau akan ditanya. Jadi di sini Allah enggak membedakan tentang pertanyaan ini antara orang kafir atau orang beriman. Makanya semuanya akan ditanya. Cuman ada bedanya. Motif pertanyaannya antara pertanyaan yang diajukan sama orang kafir
sama orang yang beriman, motif pertanyaannya, kenapa kok ditanya berbeda? Perbedaannya apa Ustaz? Kalau orang kafir ditanya, padahal dia sudah jelas-jelas akan masuk ke mana? Neraka. Ditanya tujuannya untuk mengecam. Jadi ditanya tujuannya untuk mengecam dan mencela dia. Seperti misalnya anak naik pohon, sudah kita ingatkan, nak jangan naik pohon, tetap aja naik pohon. Nak jangan naik pohon, nanti jatuh, hati-hati. Tetap saja naik pohon, ternyata jatuh. Ketika jatuh kita tanya apa? Kenapa naik pohon? Apa tujuan pertanyaannya? Untuk mengecam, ya. Apakah kita butuhkan dari dia? Enggak, tujuannya mengecam. Jadi pada hari itu orang-orang kafir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang dia rasakan di dunia. Tujuannya adalah untuk mengecam orang-orang kafir yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Engkau sudah diberi umur, engkau sudah diberi waktu, engkau sudah diberi akal. Engkau sudah diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kecerdasan itu tidak engkau gunakan untuk membedakan antara agama yang benar dengan agama yang salah? Orang kafir, ada enggak yang pintar? Banyak. Banyak orang kafir yang intelek. Tapi subhanallah, kepintaran dia, kecerdasan dia, kenapa tidak digunakan untuk membedakan antara ajaran yang benar dengan ajaran yang salah? Itu nanti pada hari kiamat akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sifatnya kecaman. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Semakin menciut itu, semakin mengkeret nih, tanyakan kayak gitu. Setelah mengkeret dimasukkan ke mana? Neraka. Kalau boleh kita katakan ada siksaan yang sifatnya fisik, ada siksaan yang sifatnya apa? Psikologis. Kalau anak misalnya ya, kayak tadi itu, sudah manjat pohon, sudah diingatkan bolak-balik, jatuh, kemudian kita tanya lagi. Dia yang tersakiti apanya? Psikologisnya. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Jadi nanti pada hari kiamat, orang kafir itu bukan hanya disiksa fisiknya saja, tapi juga apanya? Psikologisnya. Baik, perasaannya. Ini orang kafir. Jadi orang kafir motif pertanyaannya untuk apa? Untuk mengecam. Kalau orang yang beriman ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali. Untuk mengingatkan kembali, mereview tentang nikmat-nikmat yang pernah dulu dia rasakan ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi kamu juga akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan dulu yang kamu rasakan di dunia. Kapan? Ketika mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang beriman ditanya dalam keadaan senang, sedangkan orang kafir ditanya dalam keadaan apa? Ketakutan. Kenapa orang yang beriman diberi kabar gembira tentang kenikmatan yang akan mereka dapatkan di surga? Karena mereka ketika di dunianya mendapatkan nikmat-nikmat tersebut dan mereka mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jadi pertama, jadi kapan pertanyaannya? Kapan pertanyaannya? Di hari kiamat. Yang kedua, siapa yang ditanya? Orang kafir dan orang yang beriman, cuman beda motif pertanyaannya. Yang ketiga, nikmat apa yang akan ditanya? Nikmat apa yang akan ditanya? Apakah sehatnya, makanannya, minumannya, otaknya, kendaraannya, rumahnya, tanahnya, istrinya, anaknya, mana yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala? Semuanya. Semuanya. Sudah siap? Sudah siap? Belum. Kalau cuma harta saja yang ditanya sama Allah, sudah siap? Belum juga. Ya Allah,
Harta tok belum, semuanya juga belum. Padahal kita enggak tahu kapan kita akan mati. Jadi para ulama menjelaskan bahwa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan. Entah itu kenikmatan yang kelihatan sama mata atau kenikmatan yang tidak kelihatan oleh mata. Yang kelihatan sama mata apa? Yang kelihatan, nikmat yang kelihatan sama mata. Apa? Harta, terus keluarga, istri, anak, rumah. Terus yang enggak kelihatan contohnya? Kesehatan enggak kelihatan. Nikmat yang ada dalam organ tubuh kita di dalam enggak kelihatan. Cuma gara-gara satu organ tubuh yang rusak harus mengeluarkan 3 hari sekali duit 3 juta. Apa itu? Ginjal. Berapa ukuran ginjal? Sekepel. Malah mungkin lebih kecil dari sekepel. Gak kelihatan. Tapi setiap hari dia bekerja, bekerja, bekerja. Kita forsir, kita gak pernah kasih haknya. Akhirnya protes dia. Gak pernah kita perhatikan. Apa yang masuk dalam perut kita protes. Akhirnya dia sudah mogok. Kalau misalnya mesin mogok, tinggal dibawa kemana? Tinggal dibawa ke bengkel. Paling bayar pira, nek ora diganti, ginjal. Nah, dibawa kemana? Rumah sakit. Setiap 3 hari sekali harus cuci darah. Kalau enggak jadi, mati. Karena darahnya teracuni. Karena kerjanya ginjal adalah untuk memfilter racun yang ada di dalam darah kita. Racun itu dari mana? Ya dari makanan, minuman, udara yang kita hirup. Dan itu tidak membedakan apakah dalam kondisi apapun dia tetap menuntut supaya ginjal itu mencuci darahnya. Kemarin di Arafah kami ketemu sama orang yang sambil wukuf sambil cuci darah. Dia bawa mesin sendiri. Bawa mesin sendiri, kalau nggak salah ditempelkan di perutnya atau ditaruh di sampingnya. Jadi sambil dia berdoa sambil ketiak dikumbahin. Yang beda-beda kan antara orang sedang berhaji atau orang tidak berhaji, yang penting saatnya cuci darah, ya cuci darah itu nikmat, satu nikmat yang nggak kelihatan. Masih ada apa? Liver, terus jantung. Jantung kalau satu pembuluh saja sempit harus dipasangi ring ya, supaya enggak sempit. Caranya ada dipasangi ring. Kalau misalnya sempit lagi, pasang lagi. Sempit lagi, pasang lagi. Sekali masang gratis duitnya siapa? Itu baru jantung. Ya. Ini nikmat yang enggak kelihatan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditanya pada hari kiamat, entah itu nikmat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik itu nikmat yang nempel di dalam diri kita atau nikmat yang tidak nempel. Yang nempel jelas apa? Baju, celana, sepatu, sandal, topi, jam. Yang enggak nempel kayak apa? Banyak. Kebun, bis, ya. Punya bis sekian armada, itu akan ditanya pada hari kiamat. Entah yang nempel maupun yang tidak. Entah nikmat tersebut adalah nikmat yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kalau nikmat yang sifatnya duniawi banyak yang tadi kita sebutkan, makanan, minuman, kendaraan, rumah, sanak, keluarga, anak, istri. Sedangkan yang sifat ukhrawi contohnya adalah hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Memberikan kita beragama Islam, itulah nikmat. Nikmat atau bukan? Nikmat. Sekian miliar manusia di muka bumi ini tidak mendapatkan nikmat hidayah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian miliar manusia didapat diberikan hidayah nikmat Islam. Itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Seluruh nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil nu'im. Anggota tubuh yang kita miliki, jelas Allah Subhanahu wa taala akan ditanya, akan bertanya pada hari kiamat. Bagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra
ayat 36. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Innas sam'a, apa sam'a? Pendengaran. Al-basar, penglihatan. Al-fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata, lebih sering digunakan untuk melihat apa, akan ditanya sama Allah. Dikasih telinga, lebih sering digunakan untuk mendengarkan apa. Mata, lebih sering digunakan untuk melihat Al-Quran atau melihat sinetron. Bapak-bapak suka sinetron enggak? Enggak. Sukanya apa? Bal-balan. Boleh maca Quran kalau goreng dalam bal-balan akeh ndi? Itu akan ditanya loh pada hari kiamat. Hah? Akan ditanya pada hari kiamat. Telinga kita lebih sering kita gunakan untuk mendengarkan pengajian atau untuk mendengarkan gosip, kisah seputar selebritis, menikmati ketika bangkai orang dimakan. Luar biasa kan? Itu orang yang mendengarkan gosip, ya, itu dia sedang menikmati bangkainya artis lagi dipangani wong akeh. Nikmat banget. Ini kanibal ini. Subhanallah. Kalau misalnya jenengan posisinya seperti orang yang lagi didedel-dedel apanya? Didedel-dedel kehormatannya, lagi dibongkar-bongkar kehormatannya, harga dirinya, bagaimana kiranya kita perasaannya. Wal fu'ada, hati yang kita miliki, apakah itu diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawaduan, rendah diri, qanaah, atau justru sebaliknya hati itu dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasad, perasaan takabur. Ketika kita sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anggota tubuh semuanya akan ditanya, bahkan sampai nikmat yang terasa remeh ketika nikmat itu ada dan terasa mahal ketika nikmat itu tidak ada. Apa? Kesehatan? Ada yang lain? Apa? Waktu? Ada yang lain? Ada yang lain yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan itu adalah kenikmatan yang pertama akan ditanya. Apa kira-kira? Bukan. Apa? Ada yang lain? Yang barusan saya nikmati apa? Air minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'ni al-'abda min an-na'imi an yuqala lahu." Sesungguhnya pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pada hari kiamat mengenai kenikmatan yang dia rasakan, pertanyaan isinya, alam nusihharaka jismak, bukankah aku telah sehatkan tubuhmu, wa nurwiyaka minal ma'il barid, bukankah aku telah beri kamu air minum. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim, Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi sampai air ini akan ditanya. Sebanyak kan? Iya. Dan Nabi SAW mengatakan al-ma'ul barid. Air sejuk yang kita minum. Banyu bening. Iya. Air putih yang kita minum nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apanya Ustaz? Jelas sing jombe. Ustaz ya ora sih, Ustaz kawin biyen wis ngombe pirang gelas. Yang ditanya bukan itunya,
Yang paling penting pertanyaannya, kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, nikmat itu akan ditanya apanya? Syukurnya. Kebanyakan dari kita minum gelek-gelek, wah segede. Jangan kita itu minum kemudian alhamdulillah. Coba kalau kita lagi ngelak banget bal-balan, ngelak pol merubahnya langsung gelek-gelek. Sempat enggak baca bismillah? Maca bismillah orang rampung alhamdulillah ya orang. Tusalluna yawma idzin 'anil na'im, itu akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk berlatih membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai ketika mendapatkan gaji, entah itu gaji 12 atau gaji 13. Seorang yang mendapatkan laba dari dagangannya, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Seorang petani yang panenannya berhasil akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya petani yang mendapatkan panenan yang melimpah ruah, justru malah dia menyediakan sesaji di empat penjuru dari sawahnya. Apa isinya sajinya? Biasanya serabi putih jadi. Pemanin apa? Kembang, rokok, rokoknya kudu khusus gue. Orang bisa rokok sing murah gue. Kudu sing larang gue, sing gue nyedot gue nganti kempot apa nih. Kemudian ada ikannya, ada iwak ayamnya, ingkungnya, seterusnya. Subhanallah, orang-orang yang salah alamat bersyukur. Gak tahu saya, nanti dia itu menjawab pertanyaan sama Allah itu bagaimana gak tahu. Jadi gimana udah ditanya ya, kamu dulu ketika dunia sudah dikasih tanah ya, subur. Sudah dikasih hujan, air yang berkecukupan. Sudah dikasih, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hama pengganggu, entah itu wereng, entah itu walang, entah itu tikus. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu berhasil panenannya malah bersyukur kepada dedemit yang sama sekali tidak memberikan rezeki kepada dia secuil pun. Salah alamatnya orang-orang yang malang ya. Maka hati-hati, jangan sampai bersyukur dan salah alamat. Bersyukurlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu perlu pembiasaan. Jadi kita perlu membiasakan diri kita. Makanya saya akan bawakan kisah yang dengannya insya Allah kita akan tutup kajian kita pada kesempatan kali ini, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya untuk membiasakan diri mengingat nikmat Allah. Dalam Sahih Muslim diceritakan, dan saya akan tambahkan beberapa tambahan riwayat dari riwayat yang lainnya dalam kisah ini. Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa pada suatu hari, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di siang bolong. Padahal siang bolong itu biasanya waktunya apa? Makan di rumah, kemudian istirahat. Itu keluar masuk ke masjid, ternyata dia melihat Abu Bakar juga keluar dari rumahnya dan duduk di masjid. Nabi SAW bertanya, apa yang membuat kamu keluar siang-siang kayak gini? Wahai Rasul, yang membuat saya keluar siang-siang seperti ini adalah sama seperti apa yang membuat engkau keluar siang-siang seperti ini. Apa? Lapar. Jadi Rasul SAW keluar dari rumahnya karena di rumah itu tidak ada makanan. Ketemu Abu Bakar, kamu kenapa keluar siang-siang ini? Sama wahai Rasul seperti jenengan. Saya juga di rumah nggak ada apa-apa. Lihat, manusia yang paling istimewa di muka bumi kelaparan, nggak ada makanan di rumahnya. Berapa saat kemudian keluar Umar keluar ke masjid. Kemudian setelah itu
Kita hanya sama Rasulullah di akhrajan. Apa yang bikin keluar kamu? Ya sama seperti apa yang membuat kalian berdua. Apa? Lapar. Abu Bakar, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Tiga manusia yang paling utama di muka bumi sempat kelaparan. Akhirnya mereka ngobrol, berbincang-bincang. Kalau kita kan sambil menghilangkan apa? Atau melupakan rasa lapar. Tapi yang namanya lapar ya, walaupun kita makan obrolan, tetap perut ini terasa keroncongan. Akhirnya Nabi SAW, apakah kalian masih punya tenaga? Kita berjalan ke rumah salah seorang dari sahabat golongan Ansar. Namanya Malik. Namanya siapa? Malik. Apakah masih punya tenaga Abu Bakar Umar? Masih, wahai Rasul. Ayo kita kunjung ke sana. Sampai ke rumahnya Malik, Nabi SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Sudah berapa kali? Tiga kali. Etikanya apa? Pulang. Tiga kali pulang. Betul. Nabi SAW pulang. Ketika beranjak berjalan, tahu-tahu nongol istrinya siapa? Malik. Berarti ketika tiga kali salam itu istrinya mendengar enggak? Mendengar. Kok orang jawab itu priweh? Wahai Rasul, saya sengaja enggak jawab. Saya pinginnya engkau mendoakan kami berkali-kali, wahai Rasul. Assalamualaikum itu doa atau bukan? Doa. Semoga Allah melimpahkan salam sejahtera kesejahteraan atas kalian, keselamatan atas kalian. Sing doa kan sama Rasul sallallahu. Wah, itu doa sing larang banget ini aja deh. Wahai Rasul, nuhun sewu wahai Rasul, banyak kamu kepada kami. Kata Nabi, ada orang apa? Nabi bertanya, di mana suamimu lagi mencari air wahai Rasul? Orang Arab dulu mereka biasanya ada sebagian air yang seger gitu, jadinya entah di air. Sebentar lagi pulang wahai Rasul. Berapa saat kemudian betul pulanglah suaminya, namanya siapa? Malik. Ketika pulang melihat wah kedatangan tamu istimewa. Siapa? Tiga orang manusia paling utama di bumi. Senang, alhamdulillah. Kata Malik, alhamdulillahi ma ahadunil yawma akrama adhyaban minni. Alhamdulillah, tidak ada seorang pun di hari ini yang kedatangan tamu lebih mulia daripada tamuku. Caranya wong Jawa ketiban daru. Caranya wong Jawa ya. Tapi Nabi enggak mengatakan seperti itu loh. Malik enggak mengatakan seperti itu Malik. Alhamdulillah segera datang langsung dia cepat-cepat manjat kurma. Ambil standan kurma, potong lagi. Cukup, wahai Malik, kata Nabi SAW. Enggak, wahai Nabi, saya pengen kamu mencicipi ada yang gemading, ada yang sudah matang, ada yang apa? Ada yang, ya cementara. Jadi kurma itu kan macam-macam itu. Ada yang matang, ada ini, dan rasanya itu khas masing-masing, beda-beda. Wah, akhirnya dipotong, cukup, udah. Setelah itu kemudian Nabi SAW makan. Kemudian masuk lagi ke rumah, Malik ngambil golok. Langsung paham. Mau apa? Nyembelih. Kata Nabi SAW, hati-hati. Jangan engkau sembelih yang banyak susunya. Yang masih lancar susunya. Berarti apa ini? Kambing. Subhanallah, itulah kedermawanan. Ya, kedermawanan para sahabat Nabi. Mendadak itu sembelih kambing. Sembelih kambing. Bakar, kemudian setelah itu disajikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW dan Abu Bakar makan kambing, kemudian makan apa? Makan kurma, minum susu dan seterusnya. Setelah semuanya selesai kenyang semuanya, isbarak apa? Tenun ya SMP. Setelah makan pulang. Nabi SAW tidak. Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi. Demi Allah, kata Nabi SAW, latus'alunna an hadzal na'im yawmal qiyamah. Demi Allah, kita akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat.
akhrajakum min buyutikumul ju'u thumma larji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kita semuanya keluar dari rumah gara-gara lapar. Kemudian kita pulang kembali ke rumah, kita sudah dapatkan sekian banyak nikmat ini. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lupa untuk mengingatkan para sahabatnya. Makanya kita seperti itu. Jadi kalau misalnya setelah pergi ke restoran, baru kafe, ini semuanya nanti akan ditanya sama Allah pada hari kiamat. Perlu selalu kita ingatkan sehingga kita terbiasa. Dan begitu pula sahabat yang lain, sahabat-sahabat juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Orang yang paling kaya, suatu saat ketika dia berpuasa, diberikan makan di hadapannya, dia nangis. Kenapa kata beliau, sesungguhnya Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang lebih utama dariku, ketika meninggal dunia, dia tidak mendapat kafan yang cukup untuk mengkafani tubuhnya. Ketika ditarik ke atas untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya ditarik ke atas, kakinya ditutup dengan rumput kering. Mus'ab bin Umair sampai meninggal tidak merasakan nikmat yang aku rasakan ini. Sedangkan aku merasakan nikmat makanan yang begitu banyak. Saya khawatir jangan-jangan ini kenikmatan yang Allah segerakan buat kita di dunia. Dan nanti pada hari kiamat jangan-jangan kita tidak mendapatkan nikmat tersebut. Inilah peringatan dari para sahabat Nabi SAW dan juga dari Nabi SAW. Semoga kita terbiasa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir surat berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.